Oke cuy, selamat datang kembali di channel ini ya. Nah, ini saya mau ngantar pesanan mengenai si biasanya. Oh iya, aku takkan karena demo. Oke, aku sih sana yo. Jajan olahra. Oleh. Oke cuy, ini saya sekalian mau mencoba. Awan nih. Hah? Lah. Lah makan yo guys mlebu yo. Petu iso HP. Petu iso ana saiki ana meneh ora apa-apa. Oke, iki nyoba ngene. Tak iku nang daerah Pucung cuy. Lah kok kemulus ini gue naik anak pemadam kebakaran langsung semprot piye iki? Hah? Nah, aku sih iki akan nyebono kene ayo. Main gedep sak konten ngono lho. Oke. Yo to. Langsung sati. Iya. Iki tak gaweke loro sih. Lah, siji apa loro bayar padha? Siji tak kok nggo stok ya. Oke, ini nah jangan lupa mampir ke sini. Iki sing bakul ayu dhewe sing kan sing wedok maksude sing lenang ya sing jangan lupa sak porsi piro? Piro sepandu. Per 1000, Mas. Pandu ke piro? Sepandu e 30. Ya anu ae. Iki ra medun-medun banget lho gambare. Tekes mbah ya. Iya tuku sate iki, mbuh pirang kursi. Sak kursi. Kok gak pakem kan? Oh, nanti iki langgur video lontongnya nyampe wae. Ini aku delok video niku kok goreng ini nanti. Sego goreng. Oke ya. Oke cuy, anak-anak MTS ya. Tengah porsi mas. Oh, tak pangan kene, pangan kene lho. Tak pangan kene. Nah, oke cuy, ini aku langsung untuk satu konten makan sate ayam Madura ngene si, jenenge iko iki iko iki sapa iko wis kuwi cak iko Pucung ya pira iki panduke 30 disudo iki wae. Coba cuy, ini maaf ya muka aku agak merah karena ini ada bannernya. Jadi ini satenya kalau dimakan di sini tuh masih hangat tuh ya, karena habis dikipasin. Nah, halo Apip, mau tak siap tak belum? Makan dulu. Lagi apa tenggi? Oh ya, alhamdulillah cuy. Itu bonusan. Kalau beli di sini tuh satu paket itu 10.000 ya. Satu paket itu 10.000. Ya,
aku sudah beberapa hari ini nggak ngonten kuliner. Nggak ngonten kuliner, cuma ngonten apa mau. Nah, yuk. Tadi ketemu anak MTS. Oh ya. Halo anak-anak MTS. Gimana meraktir tuh? Kakaknya pesan dikit ya. Kayak itu. Tidak jago sih ya. Oke. Oke cuy, jangan lupa kalau lewat Pucung atau Jalan Kikis, Jalan Kikis, mampir ke Cak Iko. Nah, Cak Iko sate ayam Madura. Aku biasanya di sini nyoba bakso anu ini jenenge piye to? Oh, kidul kono sing bakso nyayang. Kidul kono malah kita. Aku lali. Oh. Kidul kono kuwi, Catur Harjo. Kidul Catur Harjo. Kulon dalan. Nah. Ya bu, ketemu yo wis rada suwe. Gue jadi jangan lupa mampir ke sini beli sate ayamnya Cak Iko. Kalau belum masak, masak di sini bisa langsung siap santap cuy. Nah, jangan lupa tuh, jangan lupa subscribe, like, komen, share, Gubras TV. Cukup sekian saya konten kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah, salam Gubras. I'm gonna be